kita hanya secara independen pengalaman partai. Jadi pun kelebihan kira-kira pinjol-pinjol dengan itu mungkin kemudian karena itu independen. Anak itu di partai itu nyok lagi nyok itu ada kira-kira nyok belum mepeng anaknya. Dibanjir sesuai dengan harapan rakyat. Karena yang pilih rakyat itu sesuai dengan harapan rakyat. Maka dalam hal itu Bapak mengundian kita menanggung. Seperti Bapak itu kita menurut. Bukan menurut saja itu. Dan waktu kali itu Iban jenang waktu itu fungsi Bapak anak Iban ini Mas Iban itu anak Iban Iban tadi kami jawab. Jadi maka dalam halnya kondisi Tuan Bandung Bapak sangat mengharapkan dukungan dan nyoban Bandung untuk cari suara kepada Syekh Maram beserta Pak Sukri untuk bawahnya pemilihan tadi. Insyaallah. Pertama beliau juga mampu berdaya dengan mata unik almarhum Abun dan Nyawa Ijin Trimu Tajan Abun Nabi 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 Tajan. Beliau adalah mantan Panglima Agama Jaya. Beliau. Insyaallah. Jadi Bapak berharap kepada Dunia Bandung, teman-teman kita kasih bantuan kepada beliau, kasih suara kepada beliau untuk bahwa kemudian kepada ibu-ibu sekalian, para pahlawan sekalian, kita yang belum berhak memberikan suara, sudah polisi dan sudah mundur. Ustaz Rasulullah Muhammad untuk membuat perubahan dunia, perubahan menjadi akhlak, peradaban dan sebagainya. Uronyo dan Wajirai sebagai anak Bukhara, sebagai kapai anak Budo, nah lagi anak. Jadi terinspirasi bagi Sienyo dan kondisi yang jadi Sienyo untuk membangun perubahan di sini. Perubahan di segi ekonomi kehidupan di masyarakat Jirai. Dalam kainyo, Bapak namanya ini juga karena juga kandidat kote, tapi yang jelas yang paling penting ini adalah calon bupati Aceh pilihan dengan tulung kita ini putang-putang bukan sekedar mendorong-mendorong putang-putang Pak Nguan dan ini pilihan ulama Aceh Raya. Beliau karena beliau tajan ulama tapi yang nabi bukan karena kenali putih ada berukun tajan ulama. Dan beliau urun kodong dan sunnah iban-iban Aceh. Masjid udah dulu urun kodong nah hancur jo urun kodong nawa jemaah. Semuanya dawai apa? Beliau yang kodong waktu di Masjid Ajun, saya Masjid Ajun. Masjid Ajun ganyan kodong semuanya waktu. Ganyan kodong jemaah wajib berkutubah wajib muadah atan waktu. Masjid udah dulu tidak ganyan. Kemudian buat masjid dan Sri Roje yang lain wahabi beliau. Jadi nyonya yang paling penting, yaitu untuk mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah.
di samping perubahan-perubahan kehidupan dan ekonomi yang ada. Dalam halnya kamu saya terindu mendengar sambutan besar masih, insyaAllah. Jadi kepada saya diserahkan dan sekalian.